Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghozali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita menemukan kepastian dari kebingungan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui sesuatu yang akan terjadi besok atau lusa. Dua poin ini akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan disimak dengan baik supaya tidak salah paham, supaya tidak gagal paham, dan supaya mendapatkan ilmu yang menyeluruh dari apa yang saya sampaikan ini. Apa yang saya sampaikan ini terdapat dalam kitab As-Sirul Jalil Fi Khawwasi Hasbunallah wa ni'mal Wakil, yaitu karangan dari Syekh Abil Hasan Ash-Shadhili. Disampaikan pada halaman ke-38. Di mana Syekh Abil Hasan menyampaikan, wa in dakhalta bihi fi dzulmati, apabila kalian berada dalam kebingungan. Jadi gelap, zulma itu gelap artinya. Artinya tidak tahu dan tidak bisa melihat. Maka bisa diartikan di dalam kebingungan, ketidakpastian dari apa yang dihadapi oleh sahabat-sahabat sekalian. Wakultah, maka hendaklah sahabat-sahabat itu berzikir atau berdoa. Dengan zikir atau doa, ya hadi ihdini fa innaka tahdi ila thoriq, yang artinya wahai zat yang memberi petunjuk, yang memberi hidayah. Ihdini, berilah saya hidayah atau tunjukilah saya petunjuk. Fa innaka tahdi, sesungguhnya engkau adalah zat yang memberi petunjuk, ila thoriq, terhadap jalan yang pasti, terhadap jalan keluar yang pasti. Jadi sahabat-sahabat, dari setiap permasalahan tentang kebingungan, ketidakpastian yang dihadapi oleh sahabat-sahabat sekalian, jika memperbanyak ya hadi ihdini fa innaka tahdi ila thoriq ini, maka dalam jangka waktu yang singkat sahabat-sahabat sekalian akan menemukan kepastian, akan menemukan jalan keluar, akan mendapatkan petunjuk dari Allah apa yang harus sahabat-sahabat sekalian lakukan. Itu adalah yang pertama. Amalan ini, kata Syekh Abil Hasan Ash-Shadhili, qala rahimahullahu ta'ala, Syekh Abil Hasan Ash-Shadhili menyampaikan, wa qad jarrabtu hadza marratin katsirah. Jadi amalan ini sudah saya praktekkan dan sangat mujarab, dan tidak hanya satu kali dua kali beliau mempraktekkan amalan ini. Bahkan di dalam setiap kebingungannya beliau membaca ya hadi ihdini fa innaka tahdi ila thoriq. Maka dari setiap permasalahannya oleh Allah akan selalu diberi petunjuk. Sehingga cocok bagi sahabat-sahabat sekalian yang mengalami kebingungan, ketidakpastian dalam melaksanakan sesuatu, di dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya yang kedua, bagaimanakah cara mengetahui sesuatu yang akan terjadi? Ini adalah dua poin yang saling ada keterkaitan. Untuk yang kedua ini, yaitu wa ammal khobiru. Sedangkan nama Allah al-khobiru. Faman aktsara minhu akhbara bima yuridu fil alam. Wa fihi sayun minal kashfih wal itla. Maka nama Allah al-khobir, yaitu ya khobir, memperbanyak membaca ya khobir ini, maka ketika itu diperbanyak, diwiridkan ukhbiroh bima yuridu, maka dia akan dikabari tentang sesuatu yang dia inginkan di alam semesta ini. Wa fihi say'un minal kashfi, di dalam ya khobiruh ini terdapat sesuatu pembuka dan sesuatu yang memberikan jalan keluar. Fa'idha rosamahu insanun, ketika seseorang itu menulis khobirun fi khotamin, ditulis di cincin, min hadidin, yaitu cincinnya terbuat dari besi. Walabisahu, kemudian cincin tadi itu dipakai. Wayakunul wad'u lahu, dan penulisannya itu harus berada yaumal jum'ati, di hari Jumat. Jadi menulisnya itu di hari Jumat. Jadi bagaimanakah cara penulisannya? Penulisannya ini, karena yang akan ditulis itu cincin yang terbuat dari besi, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian itu menggunakan bolpen atau pena khusus, di mana pena itu ada yang khusus untuk menulis di besi, di antaranya yaitu ketika menggunakan sanoman, maka gunakanlah sanoman OPF yang bisa menulis di besi, sehingga besi itu akan seperti meleleh sehingga membentuk tulisan. Atau menggunakan merek Sakura Solid. Jadi Sakura Solid itu juga bulpen yang digunakan untuk menulis di di besi. Itu ditulis pada hari Jumat. Ketika sebelum menulis, maka hendaklah sahabat-sahabat sekalian seperti biasa melaksanakan sholat hajat 2 rakaat. Kemudian setelah melakukan itu, maka tulislah. Yang ditulis seperti apa? Seperti yang tertera di layar kaca ini. Silahkan sahabat-sahabat dilihat. Kemudian tulislah apa yang dilihat ini di cincin yang terbuat dari besi. Apa kegunaannya? Wayanamuh. Nah, setelah ditulis, maka cincin tadi itu dipakai dan tidurlah. Maka ukhbiru fi manamihi bima yakunu fil alam, maka orang yang memakai cincin tadi itu akan dikabari di dalam tidurnya sesuatu yang akan terjadi dan sesuatu yang akan ada di alam semesta ini. Minal ghad, dari perkara yang akan terjadi besok. Fa yukhbiru bidzalika wa huwa min babil khobari wal akhfa, dan amalan-amalan tadi ini adalah termasuk dari bab bagaimana mendapatkan khobar dan bagaimana mendapatkan kejelasan dari sesuatu yang samar. Wallahu a'lam bis-shawab, dan Allah lah zat yang maha mengetahui dengan sebenar-benarnya mengetahui. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, amalkan amalan ini, maka insya Allah jika sahabat-sahabat melaksanakannya dengan benar, membuat cincin dari besi tadi, maka insya Allah bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi pada hari berikutnya. Demikian sahabat yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.